Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang perakitan mesin dan kita adalah spesialis untuk pengolahan limbah sampah ataupun dari baik itu dari kardus ataupun plastik. Nah, di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yaitu alat pres manual untuk limbah kardus ataupun plastik. Bagaimana cara pengoperasiannya dan menguji kekuatan alat tersebut? Langsung saja kita praktekkan sama teknisi kami. Silahkan. Oke, yang pertama ini adalah limbah kardusnya, akan kita masukkan ke dalam cetakan dulu. Kita buka. Langkah pertama, kita siapkan dulu talinya untuk mengikat hasil pres dari baik itu kardus ataupun plastik. Nah, ini adalah cara pertama. Biasanya pakai tali rapiah ataupun yang sejenisnya. Intinya kita siapkan dulu sebelum kita kasih kardus, sisa kardus ataupun plastik di kesini harus dikasih tali dulu buat mengikat hasil pres-presnya tadi. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan kardusnya. Alat pres secara manual, langsung kita masukkan. Ini dalam limbahnya. Untuk ukurannya sendiri ini adalah 45x45. Untuk hasil ruangan dalamnya. Oke. Langsung kita masukkan. Jadi ini adalah alat multifungsi ya. Baik itu limbah plastik ataupun kompos. Yang bisa dibawa atau hasil apa namanya jerami itu bisa untuk bisa dipres pakai alat ini. Jadi ini adalah alat serbaguna. Oke. Oke, kita masukkan secara perlahan. Pastikan untuk kita tutup dulu. Oke. Kita masukkan aja. Terjaga hati-hatinya. Untuk alat tersebut, ini kita tetap menggunakan rangka dan plat yang benar-benar bagus, dalam artian rangkanya harus kokoh, kita desain sedemikian rupa biar apa namanya bisa maksimal untuk melakukan pengoperasian. Untuk pengoperasian alat ini bisa dibutuhkan antara satu ataupun dua orang, tapi lebih maksimalnya pakai dua orang karena tenaganya bisa lebih mencukupi untuk ketika melakukan pengoperasian. Ya, kita masukkan, kita tunggu beberapa saat. Ya, mungkin dirasa bisa semuanya masuk. Oke, untuk proses pengoperasiannya ini tinggal mutarkan apa namanya rodanya atau bahannya ini ke kiri dan ke kanan. Untuk ke kanan dia menekan turun, tapi kalau untuk ke kiri dia menaikkan presnya. Jadi ini sudah terisi penuh. Oke, selanjutnya langsung kita tekan. Sudah langsung. Kemudian langsung kita press. Oke. Kita ambil, kita menunggu ya. Setelah selesai ini dirasa cukup kepadatannya, langsung saja kita buka ini apa namanya untuk melakukan penalian. Sudah selesai, saya rasa cukup ya. Nah, ini kita buka dulu pintunya yang bagian sebelah sini. Oke, langsung saja kita lakukan penalian pakai ini apa namanya pengait. Oke, langsung saja. Ini adalah ada alur-alurnya yang buat proses memberikan tali. Oke, langsung saja kita keluarin. Di
diangkat. Terus sampai bisa terangkat untuk bisa mengeluarkan hasil perasaannya tadi. Terus semaksimal mungkin. Bisa, Mas. Ditendang dari sana bisa nggak, Mas? Keluarin. Tendang, 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 tendang. Pakai tuas, tuas. Nah, tendang. Terus, nah, oke. Okay. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin kalau kisaran untuk ketinggian seperti ini tuh sekitar 20 kg mungkin ada ini. Sekitar 20 kg-an. Oke. Okay. Oke, okay, demikian tadi cara pengoperasian sekaligus pengujian alat terbaru kami, yaitu press kardus atau press plastik manual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berkembang lagi untuk dan berinovasi lagi dan bisa memenuhi segala kebutuhan dari customer kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.